semuanya, hari ini lagi ada acara ulang tahunnya Naila yang ke-14. Ini acaranya, kemarin kan surprise-nya, nah sekarang acaranya. Ini udah pada ngumpul di sini, bentar aja acaranya mau mulai. Tadi siang kan ada acara kekangenan Nuran, sekarang baru ada acara ulang tahunnya Naila. Temanya Shawn Mendes, itu bakalan seru-seruan kita di sini. Ikutin terus ya. Kelakuannya dia jahil, Pak. Jahil, orangnya jahil. Foto. Jahil. Cakep banget. Hai Visa, Visa kita foto. Pintar. Hai Fatih, Aira. Jadi ini tuh ulang tahun Nala yang ke-14. Ceritanya ini tuh ulang tahun dia yang keberkali-kali-kali-kali-kalinya. Terus ngomong sama mama, ya udah deh kan mau buat akikahnya Nuran, sekarang ulang tahunnya Naila. Terus pada ngumpul semua gitu, ya udah akhirnya ngumpul lah. Terus kayak aku bilang, Nala, gue mau ngasih surprise ya buat lo. Gue mau ngasih tema. Aku bilang gak usah ada tema, kue dia aja. Terus gue bilang, gak usah ada tema. Dia bilang gini, gak usah ada tema. Aku bilang, kenapa gak pakai tema? Enggak, udah kue aja. Oh gitu. Aku bilang, ya udah, ntar gue kasih surprise aja buat kamu. Kan dia tergila-gila sama Shawn Mendes. Dulu sebelum konser. Sekarang juga gak apa-apa, gak usah malu. Kenapa sih gak apa-apa? Ganteng aja. Ganteng. Dia tuh sampai bilang mama, ini calon mantu mama ya. Dulu. Sebelum konser tadi ya. Waktu konsernya, ya Allah, konsernya gila. Naila sama mama, mama ikut. Disentuh tangannya sama Shawn Mendes. Ya iya. Ototnya aku pegang.
Depan banget gitu, depan banget. Paling depan kayak di gate gitu. Dipegang sama San Mendes. What? Karena diumpetin sama dia. Aku taruh di tempat sampah. Dimana Mbak Naila, dimana San Mendes? Buatin foto semennya segini buat dia, buat taruh di kamar dia, buat dia liatin tiap hari. Dia maunya real katanya, tapi belum boleh. At least, kayak apa, kayak ulang tahun happy birthday Naila, itu kan seneng kan? Ini imajinasi aja ya. Ya udahlah, kok dia pengajar sini. Jadi dia tuh pengen aslinya datang. Aslinya, aku mau aslinya dong. Aku gak mau KW, aku gak mau KW. Dia tuh di wallpaper handphonenya sampe mumpung kayak Shawn Mendes pakai Baywalk di Baywalk. Enggak ada. Dia. Boong ada. Enggak ada. Enggak ada. Mama saksi. Enggak ada. Dia malu aja bilang kalau dia suka sama Shawn Mendes sekarang. Enggak ada. Padahal dia tuh ngefans banget sama Shawn Mendes. Teman-temannya pasti tahu semuanya. Enggak. Terus tiba-tiba gini, "Kakak, kenapa temanya Shawn Mendes?" Udah ya. Terus mau temanya apa? Mau kasih Hello Kitty. Little Princess. Sanrio. Bisa Hello Kitty pink semua serumah kalau mama. Ayo pejaten. Lihat tuh mama sibuk. Ayo tangan. Lihat Ibu Hana berani jadi MC. Semuanya. Grup-grup ini panggilin pakai mic semua. Warga besar bisa hat, ayo, Izet, semuanya. Safira. Ayo, cepet, Rana. Ini keluarga inti. Keluarga besar. Campur dong. Oh, cepet. Ini campur keluarga besar. Iva. Happy birthday untuk Naila, adik kita tercinta yang ke-14 tahun. Semoga di umurnya yang sekarang semuanya diperlancar dan tetap menjadi adik yang soleh kepada kedua orang tuanya. Amin. Saya gembira sekali hari ini kita bisa bersama-sama merayakan ulang tahun ke-14 untuk Ananda tercinta Naila. Dan di luar dugaan yang datang keluarga begitu banyak dari semua pihak. Tadinya kita mau bikin sederhana, tapi rupanya datang luar biasa banyaknya. Artinya mereka semua sayang dan cinta sama Naila. Pesan buat Naila khusus, satu, agar lebih rajin sekolah. Amin. Dan bisa dapat juara di kelas. Top. Seperti bapaknya dulu. Masya Allah, bapaknya dapat cum laude. Cum laude itu apa, Pak? Juara. Cum laude itu juara gitu. Iya. Insya Allah. Isengnya gimana, Pak? Jahilnya harus dikurangin apa nggak usah? Nggak usah. Oh, biar jahil. Kalau jujur ya, kalau provokator sama jahil ikutin, ambil Bapak. Sini loh, jujur ambil sini. Ini luar biasa, jahil dan provokator ini anaknya ngikut banget. Darah. Jadi kita super sabar.
Untuk Naila panjang umur. Amin. Sukses dalam sekolahnya. Amin. Sukses dalam pergaulannya. Bisa jaga diri. Amin. Ya, kemudian kurangin main HP-nya. Insya Allah. Nah, insya Allah. Kurangi main HP. Perbanyak belajar dan agamanya. Amin. Ya kan? Supaya Tania selamat, Naila selamat Tania. Dunia. Naila, Naila. Selamat dunia akhirat anak mama. Amin. Dan dapat titik-titik yang terbaik untuk kamu. Bukan yang ini loh. Enggak. Ini bukan loh. Ini bukan, bukan. Loh. Ini cuma fantasi. Hayalan, fantasi. 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 Jangan salah. Jangan salah. Ini kakak. Jangan kakak. Salah. Jangan salah, dia kalau Sambil Sedatang mau dia tahu. Dia kalau Sambil Sedatang mau, gua mau. Kalau Sambil Sedatang aku mau, tapi ini gak mau. Ini dia gak mau yang fantasi hayal. Fantasi dia mau real, lewat itu kan datang orang ya, tadinya, datang tadinya ide gue itu gue pengen kasih stiker semua orang sini muka Shawn Mendes. Tapi gara-gara pas tadi kemalam mama ngeliat temen Naila ngeliat dong ngejerit, jadi gak jadi. Gak jadi, mama Tania mana mukanya Naila? Ini orang bayangin, yang pacarnya Naila. Waktu di dekor, full. Udah yang ulang tahun dia apa Naila? Kan gak bener, Udah, yung, naik darah. Eh, ini yang ulang tahun Shawn Mendes atau Naila anak saya bilang. Akhirnya betul aku, ide aku. Bohong, bohong, ide kamu. Ide aku. Mama, mama marah dulu sama Naila kata Nia. Aku telepon kata Nia langsung. Oh, telepon juga? Aku telepon kata Nia kan? Ya, kata Naila gini, kata Naila apa sih? Dia bilang, nah, fotonya minta siapa? Aku. Mama. Aku minta ke dekor yang perempuan ya. Oh, itu mama sama kamu sehati. Mama. Cinta aku sehati, jadi ya. Thank you, sayangku. Gak apa-apa. Thank you, cintaku. Darlingku, I love you. Berpelukan. Oke, makasih udah ikutin vlog hari ini. Ulang tahunnya ada aku yang paling kecil. Yang cantik. Yang paling baik. Yang sekolah bulan sama Jiro Aira dan jadi babysitternya anak-anak aku. Apalagi yang apalagi jadi pengurusnya Nura sama Zio Aira. Apalagi yang paling jahil, yang paling bawel, yang paling nyebelin, nah, yang paling baik, yang paling cantik, yang paling tomboy, yang paling-paling pokoknya. Masya Allah. Sekali lagi happy birthday. Jangan lupa ikutin vlog aku terus. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau nggak subscribe dosa ya. Kemarin masih belum jadi, masih kayak masih mau rangka-rangka lagi. Udah bagus, ini kayak bajunya. Tapi ini kayak masih ada yang kosong-kosong gitu. Ini katanya ini pengen ditaro apa kayak barang-barang aku yang kayak buku-buku atau apa kayak gitu. Ini kan sepatu-sepatu tuh udah bagus. Ini brand aku semua yang tata dan kayak aku yang lipat, aku yang semua aku. Kecuali ini kan mama, ini gara-gara ada acara jadi berantakan aja. Ini mama. Gitu, ini aku semua yang tata, semua yang lipet aku. Ini aku yang rapiin semua, dan aku udah manjat pakai tangga sampai ke atas. Yang atas-atas sih yang jarang aku pakai nih. Yang bawah ya lumayan lah, yang ini sih yang sering aku pakai. Sekali lagi makasih buat papa, mama, dan kak Tania untuk the best gift yang aku dapat. Ini yang aku mau, makasih untuk mencapaikan itu. Thank you. I love you. Dadah.